Sesungguhnya syaitan itu ya'idukumul faqra. Syaitan menyuruh ia akan apa? Ya'idu, mana dia janji. Dia buat akad terjanji akan kamu, hei manusia. Nantilah kalau mutu belanja harta kamu, kalau membuat khairat dengan harta kamu, kalau membekwah dengan harta kamu, dia janji akan faqih. Ya tengok syaitan berjuruh dia tu. Mana tak berjuruh lah. Gidak janji lagu mana? Janjinya bila nafkah hilang, bila nafkah kurang. Sedangkan Nabi kata mana kosoh, tak kurang. Untuk dia harta kerana sedekah tak kurang. Tak kurang harta sebab kita bantu orang susah. Tak kurang harta bila kita bantu kok jalan agama Allah khususnya. Sebab wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apa barang yang kamu nak belanja, Tuhan kata, semua akan Allah kala, apa Allah gandakan, gantikan. Yukhlif mana Allah tu ganti. Kita belanja sekian, Allah tambah lebih daripada benda yang kita belanja tu lagi. Jadi syaitan janji, kalau mau belanja nanti mau akan fakirlah, dia kata. Kalau mau belanja nanti mau akan sesaklah. Ini janjian daripada syaitan, Tuhan royak sendiri. Tapi dak ya sebenarnya wallahu ya'idukumul maghfirah. Allah akan, Allah janji ampun kesalahan. Ni hak Tuhan janji. Allah janji ampun kesalahan. Syaitan janji faqir. Munati faqirlah. Munati sesaklah kalau mu nak belanja harta kamu ke. Lepas tu kita ni main balik mana weh? Ha tanya ilmu kita dengan akal kita lawan ke dak dia kata. Ha tu sampai tu kadang-kadang kita hala nak hala dah. Tarik kelik ambil kelik. Tu hala dah. Ha 20 kok ai tarik ambil kelik weh. Ha dia bulan ni bulan besar dah. Bulan ni bulan melia dah. Kiranya untuk kita nak buat kebajikan dengan cara bersungguh ni siapa masa dah. Nak buat kebajikan dengan cara bersungguh-sungguh ni ya dah. Ha, ada sedikit buat cara sikit, orang hak banyak hak cara banyak, tapi makna kita hala prop kita jangan lagi ambil hak lebih, hak tambah kita panggil dah. Gak kita hala dah 20 kok lepas gilah ha mana lah batil demo tu. Tersah dah ambil dah ha, hak tambah, hak pecah, hak gapo tu. Ini buat apa tu? Kita nak lawan nafsu kita. Ha, sebab nafsu je janji lagu tu juga. Supo dengan syaitan, kalau mu belanja mu akan jadi fakir, kalau mu tolong dia tu mu akan fakir. Ha, itu orang panggil syaitan janji lagu tu. Pas kita ni kena ambil dia ni buat seteru. Tuhan kata fattakhizuhu aduan, mu kena ambil syaitan tu buat seteru. Ha, jangan dia buat kawan, kena buat lawan dengan syaitan. Jangan berkawan, kena kita melawan. Ha, inna syaitana lakum adu. Tuhan kata sesungguhnya syaitan bagi kamu ni seteru. Fattakhizuh adua, mu kena ambil dia terbuat seteru dengan kamu. Bila seteru dengan kamu, tak kira kita nak turut seteru kita. Ha, mana kita tak rela turut seteru kita. Ha, bila tak rela seteru tu kita, mana jangan turutlah dia dah janji tu. Kalau mu belanja mu akan sepapa. Jangan. Ha, itu dia deh.